Pertubuhan Perguruan Seni Silat Saga Barong Nangau Malaya ditubuhkan pada tanggal November 2016. Pada permulaannya, hanya sekadar 11 orang AJK penaja dan keahlian meningkat menjadi 200 orang lebih pada tahun 2021. Matlamat utama kita adalah untuk menyatu padukan agama, budaya, bangsa dan negara. Dekat sini kita boleh nampak tak? Silat bukan hak Malaysia maupun Indonesia. Sebenarnya asal-usul silat ni meliputi Nusantara. Nusantara bukan setakat negeri atau negara. Nusantara itu terdiri daripada beberapa buah negara. Mungkin pada hari ini Nusantara dikenali sebagai Asia. Bercakap tentang silat, kita tidak boleh lari pada Nusantara. Sebelum Malaysia menjadi sebuah negara, Parameswara asalnya dari mana? Terkait Puteri Gunung Ledang, adakah ia datang dari Malaysia? Pada masa kini, galeri. Semoga anda sihat selalu.